Oke ya, kita mulai demonstrasinya ya. Saya akan demonstrasikan gimana cara entry, gimana cara dia keluar ya. Metodenya default ya, card loss kalau rugi ya. Kalau Anda sudah install Hayabusa ya, di sini ada Hayabusa. Oke, Anda tinggal tarik Hayabusa, Anda drop di layar, Anda isi loginnya Anda, lomba 2016-04 ya. Jangan salah ya, login Anda 2016-04, lomba 2016-04 ya. Nah, kebetulan kalau ini komputernya saya, akunnya saya isinya ini ya. Resikonya, Anda jangan isi banyak-banyak ya. 1% risk, ini default, dan jangan Anda ganti ya. Kalau untuk lomba, Anda jangan ganti ya. Kalau nanti akun trading realnya Anda, terserah Anda ya. Tapi untuk lomba biar fair, semua sama ya. Risikonya harus 1% risk ya. Ingat nih ya, penting nih ya. Stop loss, take profit, dan segala macam parameter yang lain-lainnya, itu default aja dulu ya, sementara ya. Untuk video ini saya terangin default ya. Anda boleh ganti-ganti nanti pada saat lomba ya. Oke, sementara saya terangin default ini maksudnya apa. Oke, saya pencet oke ya. Begitu selesai saya pencet oke ya. Ada tombol di sini dua, buy dan sell. Kalau Anda mau masuk posisi saat ini, Anda tinggal pencet aja buy. Kalau mau buy ya, kalau mau sell, Anda tinggal pencet aja sell. Nah, tapi di layar sebenarnya sudah dikasih tahu kalau di sini adalah stop loss-nya Anda. Ya. Kalau di sini adalah stop loss-nya Anda untuk posisi buy. Ya, kalau Anda pencet buy, sini stop loss. Kalau Anda pencet sell, di sini stop loss. Tutup posisinya di mana? Kalau Anda sell, tutup posisinya di sini. Kalau kena garis ini, tutup posisi. Tapi kalau nggak kena, dan market udah turun, terus balik arah, si robot juga tetap tutupin posisinya Anda. Kalau dia naik ke atas, ini take profitnya Anda. Tapi kalau sebelum naik sampai sini, dia balik arah, robot juga tutupin posisinya Anda. Profit, ya. Oke ya. Nah, berhubung hari ini hari Minggu, saya nggak bisa pencet buy dan sell langsung. Saya tunjukin simulasinya. Oke, dengan setting default ya, saya isi login saya pencet OK, saya pencet tombol start. Oke ya, nah di layar kita udah ada posisi, udah ada grafiknya bergerak ya. Nah, misalnya kita mau masuk posisi buy, kita bisa langsung pakai tanda panah. Oke ya, posisi buy sudah ketutup ya. Tadi saya masuk posisi pakai tanda panah ya. Kalau untuk simulasi, Anda pakai tanda panah atas untuk buy, panah bawah untuk sell. Karena di simulasi, tombol buy dan sell di sini ini nggak ada. Oke. Okay. Nah, buy, naik mulai balik arah, tutup. Ya. Misalnya sekarang saya mau buy, gitu ya. Pakai tanda panah lagi, saya pencet buy. Ah, sell aja deh ya, biar kelihatan ya, sell. Kalau turun, mulai balik arah, tutup ya. Nah, selain buy dan sell, oke ya, Anda bisa lakukan seperti ini juga ya. Chartist buy. Kalau rugi, Anda mau tambahin posisi juga. Chartist buy 1. Kalau Anda untung, Anda mau tambahin juga buy di sini ya. Chartist buy. Ya, bisa ya. Ini saya gambar turunan dikit ya. Oke ya, kita jalani simulasinya. Buy, rugi, buy sekali lagi ya. Nah, naik ke atas dia buy yang ketiga kali. Namun setelah buy dia turun. Ya, ya sudah, posisinya ditutup. Oke. Contoh lagi ya. Misalnya Anda maunya seperti ini ya. Chartist buy. Kalau dia naik ke atas, buy dulu. Kalau turun ke bawah, Anda mau buy lagi sekali lagi. Ya. Chartist buy 2. Buy 1 ya. Untuk buy untuk kedua kalinya. Kalau dia naik ke atas ini, Anda mau buy lagi. Ya. Oh, kalau naik lagi, Anda mau buy lagi. Bisa ya. Kalau naik lagi, Anda mau buy lagi, ya bisa.
Ya, kita coba jalannya ya simulasinya. Oke, market kena ya, buy ya. Sekarang rugi nih ya. Turun kena yang ini. Buy ya. Naik ke atas. Kalau naik ke atas kan profit ya. Wah, kena ya. Nah, saya pause ya. Habis buy, rugi buy. Naik ke atas buy. Tapi habis naik ke atas di sini buy, market tiba-tiba mulai balik arah di sini nih. Kecil ya. Ketika mulai turun dia langsung tutup posisinya. Ya, sebelum sampai atas ternyata ya. Buy yang keempat ini nggak berguna lagi jadinya nih. Ya. Sementara kondisinya ya profit ya. Oke, sekarang entry cara lain ya. Kalau tadi entry pakai garis ya. Anda bisa gambar yang namanya area. Anda gambar di sini chartist buy. Kemudian Anda gunakan script tools line area converter. Anda double click. Anda pecah aja oke. Okay. Maka garis Anda pecah jadi dua. Si Hayabusa ini akan buka posisi buy ketika market mulai balik arah di daerah sini ya. Oke okay, ya. Nah, di dalam area ketika mulai naik ke atas dia buy. Naik mulai balik arah tutup. Ya. Buy. Nah, ya. Setiap kali market berada di dalam area, naik mulai balik arah tutup. Mulai balik arah dia buy. Naik mulai balik arah tutup kalau profit ya. Nah, turun. Mulai balik arah dia buy. Nah, ya. Ini ya, saya bisa. Oke, jadi Anda bisa punya pilihan input 3. Objek ya, panah atas untuk buy, panah bawah untuk sell, atau Anda gambar garis atau Anda gambar area, ya. Oke, Anda jangan pasang indikator untuk masuk posisi secara otomatis ya. Takutnya ya. Anda nggak tahu dia kapan tiba-tiba masuk posisi dan tiba-tiba sudah kena stop loss ya. Sebaiknya untuk trading dengan Hayabusa Anda tunggu aja entry-nya kapan Anda tunggu pencet ya. Oke okay, ya. Kalau rugi gimana ya? Kalau rugi ya, saya sudah tahu di sini bakalan rugi ya. Simulasinya sudah sering saya jalanin ya. Di sini bakalan rugi. Saya gambar aja di sini ya. Chartist. Sell. Ya. Kena sell ya. Floating loss saat ini $45 minus 0,45% ya. Nah, kena stop loss di sini ya. Rugi ya. Rugi berapa? Rugi Anda $100 ya. $100 itu atau 1% dari saldonya Anda ya. Oke ya. Seperti itu ya. Jadi Anda sudah tahu entry dan exit ya.